Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan gawe. Ayo dong. Ojo panik, ojo panik, wis tenang ae, ojo bingung, ojo bingung. Maskere digawa dong. Allahu Ya Allah, ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Lek Rahmat, Bos. Awas wedi ana banjir susulan ngalih nang balai desa wis. Golek sing dataran tinggi. Dari sini berasalnya kawah putih tersebut. Sedikit bau belerang juga, sedikit berbahaya. Dan mungkin setelah mengeluarkan asap, kami tidak akan berani lama-lama di sini, karena tentunya sangat berbahaya sekali. Tapi dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, mungkin kami bisa mengabadikan video ini. Bawahnya ada 10 orang. Tapi satu cewek gara-gara sakit gitu. Sakit apa? Dalam zona nyaman. Mungkin setelah video ini kami akan buru-buru ke puncak. Kami tidak berani lagi dekat ke kawah karena bau belerang, gas berbahaya, dan mungkin agak sedikit kuning ini. Kawah Surapati Mahamir, luar biasa pemandangannya, pengalamannya juga. Tapi jangan agak maju-maju, Mas. Hati-hati. Hati-hati, ya. Longsor jatuh. Iya. Berbahaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi, juga dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Kemudian tadi di lokasi pengungsi saya juga ingin memastikan bahwa
dengan pengungsi juga tertangani dengan baik, baik yang berkaitan dengan konsumsi, kesehatan, kemudian air bersih, kira kondisinya mulai membaik. Dan kita berharap setelah nanti reda, semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya, dan saat itu juga akan segera kita bangun, karena saya kira semuanya sudah siap. Ya, itu aja.